Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Gali. Dan di video kali ini lagi-lagi teman-teman udah bisa lihat kita kembali kedatangan tamu spesial. Kali ini jauh-jauh dari Medan bang ya. Ini iya benar dari Medan. Ada Bang Sastra Nababan. Ya mungkin bisa disapa dulu teman-teman ya bang. Halo semuanya teman-teman, namaku Sastra Nababan. Saat ini software engineer di salah satu startup Jakarta. Oke, jadi nanti kita akan kenalan lebih jauh siapa ini Bang Sastra Rani ya, kita akan bicara mengenai pekerjaannya, terus perjalanan karirnya, dan yang paling penting karena Bang Sastra ini sudah lama malang melintang di dunia web development ya Bang ya, nanti kita akan bahas sedikit mengenai, yang pentingnya ini adalah perjalanan karir seorang web developer, terutama kalau dia bekerja di perusahaan IT atau startup, dan nanti mungkin Bang, menarik nih Bang Sastra bisa menjelaskan gitu ya. Cuman sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrolnya Bang, saya mau nanya dulu tentang Medan nih, gimana Medan keadaan terkait COVID Corona ini? Ya, makin tambah aja ya. Kalau lihat dari statistiknya, ada beberapa daerah makin tambah zona merahnya. Dan kebetulan daerahku juga udah masuk daerah zona merah sih. Waduh. Dan ya, sampai saat ini mudah-mudahan masih sehat, puji Tuhan masih sehat. Ya, mudah-mudahan cepat berlalu lah ini ya, corona ya. Udah berapa lama di rumah? Iya, mudah-mudahan cepat berlalu nih. Udah berapa lama di rumah ini aja? Ini minggu keempat. Minggu keempat. Nah, jadi kemarin waktu setelah diberlakukan WFA dari kantor, aku langsung balik ke Medan dengan beberapa pertimbangan. Gitu. Oh, mudik langsung. Dan mudik. Ini nggak tahu, minggu langsung gitu. Karena ngingat keluarga ya, kasihan nanti ngurus mereka gimana ya di sana. Gitu. Benar-benar. Tapi ini nggak tahu ya, kalau PSBB itu tanggal 23 atau 24 kan udah selesai nih. Nah, WFA kita sebenarnya udah diperpanjang sekali. Ini belum tahu apakah nanti mau diperpanjang juga. Ya, kita lihat nanti. Gitu. Justru di Bandung PSBB itu baru mulai di kota Bandungnya 22 nanti bang. 22 nanti ya. Kok itu tuh setelah di Jakarta, Jakarta tadi. Berarti ya. Tadi itu 24 tuh di Jakarta berarti ya. Iya, antara 23-24 kalau nggak salah di situ berakhirnya. Tapi kurang tahu juga entah itu diperpanjang pemerintah ya. Kita mungkin ngikut pemerintah lah ya. Ha. Mudah-mudahan gitu. Ya kita menurut aja. Gimana di rumah ngapain aja jadi? Kalau di rumah sebenarnya udah cukup terbiasa ya kalau di rumah karena dulunya juga ada sekitar 4 tahun jadi kerja remote dari rumah gitu. Iya. Jadi untuk kerja di rumah saat ini nggak terlalu terkejut. Cuman dengan kondisi ada virus, itu yang buat nggak nyaman sebenarnya. Karena harus makan juga kan, harus beli makanan juga dari luar gitu iya, kan. Iya benar-benar. Harus belanja juga gitu. Tapi kalau bekerja sih udah memang udah biasa di rumah. Kalau sempet freelance remote juga ya. Iya, jadi kayak ruangan, setup untuk kerja itu memang udah ruangan tersendiri gitu. Bahkan ada iya, dua iya. Ini, satu khusus untuk konten, satu khusus untuk kerja ya, gitu. Iya. Oke deh, ya mudah-mudahan kita berdoa aja supaya ini semua cepat selesai dan kita kembali normal lagi lah semuanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini nih Bang, coba kita juga pengen tahu sih sebenarnya Bang Sastra nih siapa. Mungkin Bang Sastra bisa menceritakan mengenai kesibukan sehari-hari secara profesionalnya atau secara pekerjaannya seperti apa Bang? Oke, jadi kalau beberapa tahun terakhir ini, mungkin 2-3 tahun terakhir ini, aku itu lebih banyak ngelit tim di startup Jakarta. Kemudian juga aku aktif di komunitas asuhan dari Facebook. Jadi kalau di profesionalnya aku sebagai tech leader. Dan untuk kontribusi, aku mainnya di komunitas. Gitu. Komunitas apa? Melola komunitas buat acara. Komunitas apa? Facebook Developer Circle, DFC. Facebook Developer Circle. Terus juga punya channel YouTube juga ya? Oh iya, tapi masih baru mulai lah. Mengikuti jejaknya ini, Pak Dika. Waduh. Oke, nanti coba kita bahas ya kira-kira channel YouTube-nya bahas apa aja ya. Cuman kita mundur nih Bang, sekarang nih Bang. Saya mau nanya, kan saya taunya tuh Bang Sastra ini udah lama lah berkecimpung di dunia developer engineering gitu ya. Awalnya sejak kapan sih mengenal programming Bang? Oh, wah ini jadi bernostalgia gitu ya. Iya, gak apa-apa. Awalnya, dulu karena kuliah ya. Dan sebenarnya juga dari dulu nggak pernah kepikiran mau jadi programmer, engineer gitu kan. Pada saat itu ya sebenarnya kuliahnya random aja. Pilih salah satu kampus. Waktu itu aku hanya dua pilihan gitu kan. Kalau nggak kuliah musik, ya teknologi. Nah musik keluarga nggak setuju gitu. Karena dianggap masa depan kurang gitulah kan.
Ini di mana, di Medan cerita kuliahnya? Iya, di Medan. Dan waktu itu akhirnya aku pilih, ya udah pilih komputer lah gitu kan. Ya sesimpel karena aku pada waktu itu senang main internet aja gitu. Iya. Ya apalagi, jurusan apalagi gitu kan. Dan itu pun komitmennya gak terlalu tinggi. Aku ambil yang diploma sebenarnya, diploma satu dulu. Untuk NES sebenarnya ini aku cuma suka atau memang beneran suka gitu kan. Tapi ternyata, udah coding tuh? Dari situ, belum. Aku pertama kali kenal coding dan jatuh cinta dengan coding di situ pertama kali. Tapi belum tahu itu bisa jadi duit atau enggak. Belum tahu pada waktu pertama belajar tuh. Asik aja ya. Emang belajarnya dulu apa? Bahasa apa? Oh iya, jadi kampus kita dulu agak beda ya. Kampus swasta. Jadi karena kita diploma, dirancang kan cepat tamat, cepat kerja kan. Nah, mata kuliah kita yang dipakai itu yang dekat dengan industri. Ketika kampus lain mungkin belajar algoritma 1, algoritma 2 gitu kan. Kita enggak. Kita lebih ke praktikas yang praktis lah. Iya. Jadi waktu itu awal pertama kali belajar namanya kalau enggak salah Key Basic ya. Quick Basic. Quick Basic. Saya belum pernah dengar itu. Quick Basic itu bahasanya simple, cocoklah untuk pemula gitu. Nah, setelah itu Clipper. Jadi Clipper ini sebenarnya kayak kita buat aplikasi sistem informasi yang kayak gitu kan. Oh iya iya. Tapi itu bentuknya GUI atau terminal? Oh terminal ya. Command line semua. Command line semua itu. Dan itu aplikasi yang sering kalau di kasir-kasir zaman dulu tuh yang di swalayan gitu. Iya. Itu kan pakai command line kan. Nah, bahkan tampilannya pun dihiasnya hitam gitu ya. Iya, hitam. Ya paling tampilan enggak bisa macam-macam lah kalau itu kan. Terbatas. Kebayang. Nah, setelah itu baru masuk visual. Itu Visual Basic. VB. Nah, iya, VB 6 pada waktu itu. Dan itu udah masa-masa transisi kayaknya Windows XP. Jadi Windows 98 itu kan lama kan umurnya kan. Jadi transisi 98 ke XP. Sekarang masih ada lagi sih sebelum 98, 2000 atau apa, tapi kayaknya itu paling paling banyak perubahannya kan ke XP. Tampilannya itu kan udah lebih 3D, lebih bagus gitu kan. Nah di situ programming yang visual tadi tuh naik daun gitu. Yang tadinya aplikasi-aplikasi yang command line tuh, yang hanya layar hitam atau layar biru gitu, udah mulai menurun gitu. Di situ sih awalnya. Tapi desktop berarti ya itu ya? Iya desktop. Dulu belum terlalu ini sih website ya. Belum terlalu banyak diadopsi gitu. Satu juga karena koneksi kan gak sekencang sekarang ya mungkin dulu ya. Orang kalau internet juga taunya chatting gitu kan, MIRC dulu kan. Tapi belajar di kampus? Oh belajar. Tapi gak, permintaan pasar pada waktu itu gak sebanyak yang desktop. Lumayan juga tuh ya bahasanya ya. QBasic, Clipper. Jadi belajar kan kalau sekarang kayaknya web ya Bang Sastra ini ya. Iya web. Awalnya gimana ya, kalau web? Sekarang lebih ke. Oh jadi karena sekali lagi karena memang permintaan pasar sih. Jadi setelah tamat dari situ, itu kan hanya D1 kan. Ya. Nah aku coba cari kuliah nih. Lanjutlah ke S1 gitu. Nah di situ aku terkejut tuh. Loh ini kok belajar algoritma 1, algoritma 2 lama banget. Kok gak ada buat apa-apa. Apa gitu, ini kok cuma teori doang gitu. Belum praktek gitu ya. Belum, tahun yang lalu udah buat sampai di mana gitu. Nah, jadi pada waktu itu kan udah sempat belajar web tuh sebelumnya, ASP kan, di kampus sebelumnya. Akhirnya karena banyak waktu kosong di kampus yang baru, aku coba ngulik-ngulik yang PHP dulu, PHP lagi naik daun kan ya. Nah, jadi lama itu mainnya PHP, lama. Berapa tahun sampai jadinya profesional juga, main profesional gitu, nggak hanya untuk sekedar hobi lagi gitu. Itu udah mulai ngerjain project-project gitu di kampus. Oh iya itu project. Nah ini cerita project nih. Ada cerita menariknya gini. Dulunya aku nggak tahu itu coding itu bisa jadi duit. Sama sekali nggak tahu. Asik aja gitu ngerjainnya terus. Kayak kelihatan keren aja, bisa ngodik kelihatan keren. Sampai suatu saat ada senior yang sering ini ntraktir lah untuk membantu pertama mungkin tugasnya. Awalnya gak bilang dibikin nih, bantuin dong. Ajarin dong gitu kan, ditraktir. Nah lama-lama meningkat nih permintaan. Ada lagi yang minta. Kasih duit aja langsung cash aja gitu, gak traktir doang. Awal-awalnya gak enak dong ya, kok jadi gini sih gitu. Tapi sekali dua kali, tiga kali kenyaman kan, udah enak kan jadi duit nih gitu. Jadi joki. Ya benar, dan tanpa aku sadar nih. Dan itu masih kuliah ya, masih kuliah kan? Masih kuliah. Dan aku jadi joki bener. Jadi joki. Yang awalnya cuma joki tugas. Jadi joki tugas air. Naik level terus tuh. Dan apa. Tarifnya makin mahal kan. Ini sebenarnya kurang praktikal ya. Ini sama Pak dosen. Aku sebagai joki. Tapi pada waktu itu. Karena
ini ya senang ngulik terus dibayar sambil belajar, ya nggak apa-apalah gitu kan. Hmm. Tapi lama-kelamaan ini di hati kecil ini kan ada bertentangan, bertentangan. Bertentangan sebenarnya gitu kan. Tapi udah keburu terlalu jauh gitu, udah terlalu jauh. Artinya duitnya udah gak sedikit lagi. Kalau udah sampai bisa beli rumah kan udah gak sedikit waduh lagi. Waduh. Oke, terus. Buat si malakama gitu. Sampai bertahun-tahun, memang di samping itu aku main project juga. Uh-huh. Buat waktu itu sempat buat warnet juga, buat percetakan. Tapi duit yang paling enak tetap dari sini gitu. Jadi secara profesional ya, menerima jasa joki begitu? Ya benar, sampai ada asistenku loh. Ada asisten bantuin. Waduh, mantap. Jadi aku membuat lingkaran setanku sendiri gitu lah. Dan aku mau keluar dari situ pada waktu itu. Susah juga keluarnya karena aku gak punya, seperti gak punya pilihan lain yang setara ya. Pilihan lain sebenarnya banyak, tapi yang setara, yang gampang cari duitnya, nggak seperti itu gitu. Iya, iya. Dan banyak juga, artinya nggak hanya di sisi, nggak hanya hati kecilku yang nggak terima, itu juga mengganggu akhirnya keperkuliahanku. Akhirnya aku lama tamat. Aku tamatnya 7 tahun jadinya. Ya. Karena concernnya udah lebih ke uang kan. Ya. Nah itu sisi buruknya sih dulu ya, sisi buruknya. Harusnya aku kenal programming, jangan cerita duit dulu harusnya gitu. Berarti sampai sampai lulus udah enggak berarti ya kalau apa namanya? Ya sampai lulus, ya aku waktu itu akhirnya, jadi selama jadi joki ini kan web itu enggak terlalu profesional. Oh masih desktop artinya itu? Artinya kalaupun aku tetap udah pakai web, tapi kalau hanya sebatas tugas kampus itu kan gak akan pernah di deploy atau publish kan. Oh iya iya benar. Itu benar, hanya benar untuk tujuan tugas kan. Nah itu juga yang buat kayak kurang puas gitu hasil kerjanya. Aku pernah buat web loh, mana alamatnya? Gak ada. Gak ada. Sesuatu pekerjaan yang gak bisa dibuat portfolionya atau segala macam gitu. Nah akhirnya aku tekad waktu itu ini aku harus berhenti nih. Gak bisa. Dan aku coba jadi freelance gitu. Nah di situ aku baru benar seorang profesional web developer. Profesional dalam arti gini, itu kujadikan memang main profesiku dan itu jadi sumber income-ku gitu. Jadi profesional itu maksudnya bukan soal skillnya tinggi atau gimana, enggak. Tapi jadi memang ya itu profesinya gitu. Yeah. Kalau yang tadi kan itu setengah-setengah kan, belum bisa dijadikan profesi gitu. Iya lagian kalau itu mau dipamerin jadi CV pun kan gimana gitu ya. Gimana? Nah, freelance-nya kemana bang? Cari sendiri atau ikut-ikut website gitu? Dipakai platform ya. Jadi dulunya juga secara nggak sengaja sih. Secara nggak sengaja aku ketemu teman yang dua juga freelance. Tapi remote-nya ke luar negeri gitu kan. Cerita. Ah, iya, iya. Keren nih. Waduh, gimana ininya alamatnya gitu kan. Waktu itu namanya masih Odesk dulunya. Odesk, ya. Iya. Jadi saya tahu. Aku daftar di situ segala macam dan memang butuh effort lagi ya karena walaupun aku punya skill kan portfolioku nggak ada gitu. Benar. History kerja sebelumnya nggak ada gitu. Jadi butuh mungkin sekitar 2-3 bulan juga untuk dapat job pertama gitu dengan sekian puluh cover letter gitu kan, penawaran gitu. Karena aku udah niat ini yang joki aku harus selesai, hidupku nggak boleh di situ terus gitu kan. Iya. Udah kututup semua channel untuk penawaran itu kan. Dan selama 3 bulan itu ya income-nya kan langsung drastis turun kan. Jadi akhirnya dapat job pertama web WordPress gitu kan. Jadi ternyata trennya kalau di luar kan nggak buat dari awal kan. Banyak pakai CMS atau CMS, seperti itu kan ya dulunya ya. Nah dari situ sih awalnya memang benar yang profesional untuk web. Berarti kliennya dari luar ya? Itu dolar gitu bayarnya? Iya, dari luar. Oh, iya. Berapa lama? Iya dolar, tapi itu sekitar 4 tahun full time. Lumayan lama ya. Nah berarti setelah berapa 4 tahun itu baru abang ke perusahaan ya? Bekerja di perusahaan gitu? Nah, nggak langsung sih. Jadi sebenarnya dulu 4 tahun itu di awal-awal kan menyenangkan gitu kan. Freelance tuh. Freelance gitu kan. Happy lah gitu kan. Uh-huh. Tapi lama-lama lifestyle-ku kan lama-lama jadi berubah. Kayak orang kalau kerja pagi aku kerjanya malam gitu kan. Oh karena kliennya dan luar ya? Atau memang senengnya kerja malam? Dua-duanya sih. Satu klien luar bisa jadi alasan kan. Yang kemudian kerja malam kan lebih enak kan ya. Uh-huh. Tapi pada waktu itu aku kan udah punya anak ya pada waktu itu. Jadi nggak cocok lagi lifestyle seperti itu gitu. Dan anakku kan udah pengen main-main juga kan sama papanya gitu. Terus ditambah lagi memang kayaknya di situ aku udah kayak
burn out lah ya, kecapean gitu kan. Mungkin akunya ini nggak bisa menyesuaikan dengan lifestyle itu, dan akhirnya mengganggu produktivitas. Produktivitas ya mengganggu keuangan pasti kan. Iya. Nah, sedikit ya bisa dibilang agak stres pada waktu itu. Dan akhirnya aku baru sadar selama 4 tahun itu aku nggak banyak keluar, aku nggak banyak bersosialisasi, dan ternyata temanku nggak tambah. Ya karena kerjanya sendiri aja kan ya. Sendiri aja. Oh, gitu. Benar. Ya teman-teman maya mungkin banyak lah ya yang di negara mana gitu kan. Mm-hmm. Dan ternyata itu membuat aku tanpa gak sadar stres. Sosialku akhirnya kurang kan. Jadi psikisnya sedikit terganggu lah. Sedikit ya, gak sampai gila sih. Nah pada waktu itu akhirnya aku coba inisiatif komunitas Medan Jazz. Okay. Supaya ketemu orang. Iya. Benar, supaya ketemu orang yang masih pasiennya sama. Terus kalau ngomong juga kan gak terlalu jauh lah gitu kan frekuensinya. Yeah. Gitu kan. Betul. Lumayan ini pada waktu itu teman-teman di Medan lumayan antusias lah untuk komunitas itu. Momentumnya pas pada waktu itu sekitar 2017 ya. 2016-2017 momentum startup di Medan itu lagi tinggi. Oke. Di kota lain mungkin udah duluan ya. Nah, dan itu selaras dengan komunitas IT juga. Iya. Dan sampai akhirnya dari komunitas Medan JS kemudian Depsi. Nah, itu yang aku makin banyak kenal dengan teman-teman yang lain, gak hanya di Medan ternyata gitu. Bisa dari luar kota juga gitu. Dan itu yang memberangkatkan aku sebenarnya, yang ngasih peluang ke Jakarta. Oh, gara-gara karena sebenarnya dulu aku gak ada ya? Kenal. Benar. Akhirnya jadi banyak ketemu. Ya otomatis opportunity yang kita dapat juga ya lebih banyak ketimbang aku tadinya hanya di rumah doang gitu kan. Mm-hmm. Dan di situ aku baru sadar ternyata perkembangan startup di Indonesia juga udah cukup tinggi. Selama ini kan gak pernah ngikutin juga gitu kan. Fokus kerjain yang kerjaan aja ya gitu kan. Yeah. Itu awal ceritanya akhirnya aku ke Jakarta, itu pun dengan berbagai pertimbangan sih. Karena kalau mungkin yang dicari hanya duitnya, mungkin bisa dapat juga yang sama. Mungkin gitu, tetap stay di rumah gitu kan. Tapi mungkin dari segi karir, untuk ukuranku ya, bukan berarti freelancer itu jelek. Sebenarnya itu karir yang cukup bagus. Nah, aku lebih milih yang ke sana karena kemungkinan jenjang karirnya, bertemu dengan orang-orang yang lain, networkingnya bisa lebih banyak. Iya. Nah, itu transisi yang bagus banget nih Bang, untuk pertanyaan berikutnya nih. Kan pertanyaan berikutnya tuh gini, saya orang akademik gitu ya, bukan orang praktisi yang pernah kerja di perusahaan selama sekian kurun waktu gitu. Nah, saya penasaran mengenai jenjang karir kalau kita bekerja sebagai khususnya ya web developer atau engineer di sebuah perusahaan IT atau startup. Nah, saat ini saya tanya dulu, posisi Abang di perusahaan yang sekarang apa? Tadi kan tech lead ya? Iya, lead. Nah, itu terus terang saya juga termasuk istilah yang belum terlalu familiar gitu ya. Kan setahu saya tuh kalau anak-anak mahasiswa saya lulus terus mereka kerja di perusahaan jadi programmer, itu kan paling yang saya tahu dia tuh programmer, terus apa ada yang namanya junior programmer atau developer. Nah, terus apalagi tuh saya nggak tahu. Nah, saya pengen tahu nih dari pengalaman Bang Sastra yang sudah malang melintang ini, bisa cerita nggak mengenai ada apa aja sih jenjang karir untuk perusahaan IT gitu ya, supaya teman-teman yang nonton ini kebayang nih kira-kira saya kalau lulus pengen jadi apa, terus nantinya kedepannya gimana gitu Bang. Oke. Jadi mungkin setiap perusahaan beda-beda ya jenjang karirnya gitu. Tapi kita coba mungkin persempit nih. Kita coba lebih spesifik perusahaan startup. Okay. Startup dalam arti gini, memang perusahaan yang fokusnya teknologi. Jadi dia memang jualannya teknologi, bukan teknologi itu bukan supporting. Gitu. Okay. Biasanya di awal itu intern. Nah, jadi intern ini kayak magang gitu ya. Magang ya. Bisa bisa juga dia sedang kuliah, sedang sekolah, atau memang fresh graduate. Dan beberapa perusahaan umumnya itu dia singkatkan 3 atau 5 bulan gitu. Iya. Kalau mau diperpanjang dibuat lagi gitu. Dia enggak panjang-panjang. Itu biasanya dia kerjanya apa itu intern tuh? Udah mulai sama dengan yang lain. Oh, udah mulai sama ya? Iya, tergantung dianya bisa apa gitu. Jadi kayak di sebelumnya nih, di perusahaan sebelumnya memang ekspektasi kita untuk intern kan gak tinggi ya.
nggak seperti yang memang permanen employee kan. Tapi kita selalu berharap mudah-mudahan dia bisa jadi permanen. Gitu. Oke. Okay. Kan kita udah capek nih ngajarin nih gitu iya, kan. Iya benar. Jadi kalau dia bisa jadi ini permanen juga udah nggak habis waktu lagi daripada harus hire yang baru, training lagi gitu kan. Nah setelah itu biasa junior. Junior, nah, oke. Okay. Dari junior, kemudian setelah itu senior, tapi ada beberapa perusahaan dia nggak langsung senior. Kayak dikasih intermediate dulu gitu kan, nggak langsung. Yang beda ini cara apa? Cara penentuannya juga, pertama gaji pasti ya. Oh iya. Gaji pasti beda. Pastinya udah pasti beda. Udah pasti lebih banyak kerjaannya yang lebih senior gitu. Uh-huh. Nah, tentang gimana cara naiknya memang beragam ya caranya di beberapa perusahaan. Tapi mungkin nanti kita coba bahas lagi lebih detail tips-tipsnya mungkin supaya bisa naik. Oh oke, oke. Kemudian setelah senior, biasanya ada lead. Kalau timnya makin besar kan pasti butuh satulah lead untuk memanage ini gitu. Oh jadi nah, setelah ya, lead itu biasanya punya anak buah lah gitu ya. Iya benar, yang senior, tadi yang junior. Oke, oke, oke. Nah, kemudian dari lead, ada beberapa perusahaan kasih cabang nih. Oke. Okay. Yang masih teknikal atau dia manajerial. Nah, kalau manajerial kan dia lebih banyak nanti ngelola orang kan. Teknikal okay. Dia lebih sedikit. Oke. Okay. Nah, kalau dia mungkin mau naik level, tapi dia nggak mau mengurus orang, dia lebih ke teknologinya. Ah itu namanya principal. Principal, oke. Okay. Jadi nanti engineering manager, principal engineer. Engineer, oh ada nah, dua ya. Tapi nggak di semua perusahaan. Itu mungkin kalau perusahaan udah agak besar, oke okay lah. Okay, ada okay. Seperti itu gitu kan. Tapi umumnya dia engineer manager yang diharapkan bisa ngelola tim, ngelola orang, bisa juga teknikal. Oke, okay. Gitu. Jadi masih ngoding ya, meskipun dia manager masih ngoding. Masih ngoding. Nah di atas itu biasanya VP, Vice President. Tapi kadang ada juga masih di bawah jenjangnya. Semakin besar perusahaan kan jenjangnya makin panjang nih. Jadi engineer manager dia mungkin reportnya ke senior engineer manager bisa juga. Oh, ada iya. Seniornya lagi nih. Ada seniornya lagi. Kalau VP itu reportnya ke CTO. CTO, itu udah yang di atas banget lah ya. Itu yang paling atas. Cuman satu ya kalau CTO tuh, satu perusahaan biasanya? Iya, biasanya level C itu cuma satu. Terus, okay. Ada juga memang beberapa perusahaan teknologi, walaupun jarang, dia nggak ada CTO. Oh, nggak ada CTO. Dia report ke langsung ke CEO bisa gitu. Tapi tetap ada level C-nya gitu. Oh. Jadi agak dinamis sebenarnya kan. Iya. Tapi kira-kira mungkin gambarannya ya seperti itulah. Kalau di startup ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman yang nonton dan pengen berkarir khususnya di startup, kebayang tuh ternyata panjang juga ya yang bisa kita ya jalanin lah gitu. Kalau waktu berapa lama tuh kira-kira bisa naik gitu? Tergantung orangnya juga kali ya. Sekali lagi karena memang di dunia IT kan sangat dinamis kan ya. Jadi kalau soal waktu juga kayak contohnya mungkin kalau yang paling masih bisa digambar itu kayak junior lah ya. Junior menuju senior mungkin 1 tahun 2 tahun harusnya udah bisa. Kalau sampai 4 5 tahun junior udah jadi pertanyaan, kamu ngapain kok junior terus gitu kan. Nah, itu yang nentuinnya nah. Misalkan saya junior nih, Bang. Pengen jadi senior gitu. Apa saya minta atau memang oh kamu sudah saatnya jadi senior gitu. Ini khusus untuk perusahaan yang memang enggak disediakan prosedur khusus ya. Kalau udah disediakan prosedurnya kita tinggal ngikuti kan ya. Kalau enggak disediain prosedur khusus sebaiknya memang ini saran tuh teman-teman ya minta aja langsung nggak apa-apa gitu ngomong sama leadnya sudah merasa bisa gitu. Okay. Sebenarnya kalau kayak aku sendiri ya menilai seseorang itu bisa disebut senior dari tingkat responsibilitasnya. Dia mau nggak responsibilitasnya lebih tinggi gitu. Nah yang membedakan senior sama junior kan dia seperti itu kan ya karena mungkin dia aja kali ya bang ya saya nggak mau dapet tanggung jawab lebih saya udah enak nih di sini mungkin aja gitu kali iya bisa jadi kan. Atau secara ini juga dia mau mengembangkan diri gitu kan. Enggak. Wah, udah tahu satu ya udah gitu, selesai. Iya. Nah, kalau aku sendiri lihatnya lebih ke situ gitu kan. Nah, kalau ke lead, nah itu lebih banyak memang ini enggak semua mau, enggak semua otomatis mau. Karena tambah tanggung jawab, ya mungkin kompensasinya juga kalau enggak terlalu menggiurkan. Sama aja gitu sama kan. Aja. Makin ke atas itu makin tingkat interestnya makin rendah. Mau ditawari jadi manajer juga banyak juga yang nggak mau kan di posisi itu. Dan kita itu engineer nyamannya ngoding gitu. Iya itu dia. Nah, lebih itu nyaman saya ngoding tadi, udah gitu. Jadi udah aja nih anak sini jangan-jangan nanti saya harus ngurus orang lagi gitu. Ada jadwal meeting segala macam gitu kan. Iya. Yang biasanya kita udah duduk nih laptop pasang headset ngoding enak gitu kan. Iya makin ke atas makin banyak meeting kali ya. Pasti. Kemarin abang cerita. Karena lebih banyak bertemu dengan orang.
Kemarin abang cerita sehari berapa kali meeting? Satu hari bisa berapa kali? 3-4 kali gitu kan. Meetingnya terus, padahal pengennya ngoding meeting terus. Meeting terus, ya? Meeting terus. Iya, tangan udah gatal gitu kan, pengen ngoding gitu kan. Pas bicara sama orang itu, yang di pikiran kita itu udah codingan semua gitu, bukan dianya. Nah, kalau misalkan nyambung tadi nih, apa pernyataan abang tadi, ada nggak tipsnya gitu, kalau misalkan pengen nih, saya pengen kerja di perusahaan IT, terus karirnya, ya cepet lah naik jenjang karirnya gitu. Apa tadi kira-kira tipsnya, Bang? Oke, yang pertama sih selalu deliver sesuai ini ya, sesuai ekspektasi ya. Karena sebenarnya lead, manager, dan tingkat mulai dari atas itu kan udah punya ekspektasi masing-masing kan. Itu kan sebenarnya tugas yang dari diturunkan dari atas ke bawah gitu kan, dibagi-bagi lagi lebih kecil. Nah, kalau kita bisa deliver sesuai ekspektasi, itu udah satu poin plus. Okay. Itu udah satu poin plus. Jadi kadang-kadang kita terlalu fokus untuk hal yang lain, tapi kita nggak deliver gitu kan. Okay. Karena kita engineer, maksudnya kadang-kadang gini, dikasih task nih. Jadi kita malah makin nge-explore, tapi bukan nge-deliver. Okay. Ya, jadi perbanyak deliver, kalau memang nanti ada kekurangan kan bisa diperbaiki. Yang penting sesuai ekspektasi, sesuai tanggalnya, contohnya deadline-nya kan. Nah, dari situ sebenarnya tingkat daya tawar kita udah naik. Kelihatan gitu ya? Udah kelihatan gitu kan. Oh, ini anak progres kerjanya bagus kok gitu kan. Karena lebih bagus, kalau aku sendiri yang menilai, lebih bagus dia deliver beberapa kali perbaikan-perbaikan daripada mungkin dia nunggu sempurna dulu. Tapi terlambat gitu kan. Iya. Tetap gak sesuai deadline gitu kan. Nah, dari situ kita udah enak untuk bernegosiasi, contohnya untuk level segala macam. Kalau perusahaannya gak sediain jalur ya. Kalau disediain jalur, sebenarnya itu lebih enak. Karena si manajernya atau leadnya tinggal kasih nilai kan. Oh, ini nilainya sekian. Ada waktunya gitu untuk ngenilai anak-anaknya gitu. Kalau yang ada, jelas. Ada, jadi ada pakai KPI, OKR gitu. Tiap perusahaan beda-beda pakainya yang mana. Dan selalu berdiskusi untuk leadnya, leadernya gitu. Nggak apa-apa, saya mau jadi leader gitu kan, tapi ngomongnya ke leader ya nggak apa-apa. Nggak ada yang merasa tergeser di situ. Justru ketika ada timku mau ngomong, aku mau jadi kayak abang nih, mau jadi manager gitu, aku malah makin senang ceritanya. Aku nggak merasa tergeser posisiku gitu. Senang dong. Ya, jadi berinisiatif lah gitu ya. Iya, benar. Ya, walaupun kayaknya untuk bisa memunculkan apa sifat gitu kan nggak gampang juga kali, Bang, ya. Iya, benar-benar. Banyak kendala-kendalanya juga kali ya. Jadi memang ini karena kita kan sehari-harinya udah banyak menghabiskan waktu, tenaga pikiran itu di teknikal, kadang-kadang kita lupa soal karir kita. Jangankan karir, makan aja lupa kan, apalagi ngomongin karir gitu. Iya. Eh, ini ngomong-ngomong, Pak Dika kan ini dosen ya setauku ya. Iya. Tapi kenapa buat YouTube sih? Enggak sih. Karena jarang-jarang dari beberapa yang aku kenal dosen ya, ya mungkin nggak sampai hitungan jari yang buat serius kontennya buat YouTube. Iya. Ya ini sebenarnya saya udah beberapa kali cerita, yang pertama sih alasannya supaya jadi suplementasi materi di kelas gitu, Bang. Jadi kadang-kadang kalau kita ngoding kan tadi kayak abang bilang, lupa waktu lah gitu. Jadi kalau di kelas juga materinya ada 10, misalnya nih ya, kadang-kadang kita baru sampai 5, waktunya udah habis gitu. Sedangkan minggu depan itu kita nggak bisa ngulang lagi materi minggu lalu, udah ada materi baru kan. Jadi waktu nggak akan pernah cukup. Makanya ya udah, supaya anak-anak di rumah masih bisa belajar. Terus saya mikirnya gini, kan sebenarnya bisa aja saya kalau anak-anak apa beres kuliah, saya bisa bilang aja, udah kamu nonton aja tuh video orang lain gitu. Cuman kan jadinya dosennya bukan saya kan di rumah kan. Jadi dia di kelas. Oh iya, benar juga ya. Di kelas dosennya saya, di rumah dosennya orang. Kenapa nggak di rumah dosennya saya juga gitu. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kayak abang tadi, kita harus selalu update gitu ya. Karena menurut saya cara paling cepat buat belajar itu ngajarin, benar nggak? Benar-benar, kalau itu sepakat. Iya, jadi. Dan itu aku paham, sangat paham. Benar-benar paham ketika aku di komunitas. Jadi aku buat komunitas JavaScript dulu, bukan karena aku ini udah jago JavaScript, bukan. Iya. Aku mau switching dari PHP ke JavaScript, ya aku buat komunitasnya. Belajar kan? Gitu. Iya, benar. Belajar jadinya. Betul. Dan aku masih ingat tuh acara pertama, aku belajar sampai beberapa minggu. Aku belum tahu materi itu, tapi udah aku buat flyernya segala macam.
paksain kemudian kan? Aku belajar otomatis dipaksain kan. Memang cara efektif untuk belajar ya, yaitu dengan mengajari orang lain. Ya jadi kayaknya sip. Menurut saya ya nyambung ke obrolan kita tadi, memang developer juga penting gitu ya untuk bisa mengupgrade dirinya gitu dengan melakukan hal-hal yang tadi, selalu apa stay update lah gitu, karena kan kita di dunia yang perkembangannya itu cepet banget gitu, hitungannya bulan teknologi udah berubah, versi udah diupdate gitu. Benar. Nah kalau misalkan developer sendiri gimana? Sama nggak cara ngupdate-nya misalnya dengan yang saya lakukan gitu Bang? Kurang lebih sama ya. Contoh dari tempat sebelumnya. Nah waktu itu aku initiate seperti ini. Memang kita kan kerjaan kan udah banyak ya sehari-hari. Tapi kita kan tetap harus update ilmu juga gitu kan. Di luar kerjaan kan? Nah, cara yang kan? Pertama memang, ya benar-benar. Cara yang pertama memang yang aku anjurkan dulu ke tim adalah join ke komunitas. Betul. Kalau ada acara komunitas, kayak meetup, mainlah ke sana gitu kan. Selain menambah network, teman juga nambah ilmu kan. Nah, terus yang kedua, aku initiate dulu, jadi ada sharing session di dalam tim itu sekali seminggu itu dirotasi. Jadi dia sharing apa aja yang dia pelajari bebas gitu. Ke teman-temannya. Yang di luar kerja. Benar, ke teman-teman. Jadi apa yang dia pelajari atau mungkin dia mau membuat satu gagasan. Ini harusnya proyek kita ini seperti ini, seperti ini. Di situ ruang dia untuk nyampaikan itu gitu. Betul. Karena sehari-hari kita kadang nggak sempat lagi untuk yang begitu-begituan. Kerjaan kita udah banyak, backlognya udah banyak gitu. Nah itu kalau nggak salah sekali seminggu dulunya dan dirotasi. Dirotasi, nah itu jadi kebiasaan. Penting. Kebiasaan. Jadi kita saling belajar satu sama lain gitu. Ya. Dan di samping itu juga umumnya setahu perusahaan-perusahaan tech itu kasih budget untuk employee-nya kayak untuk ikut kursus, beli buku gitu. Jadi sebenarnya kita bisa manfaatkan gitu kan. Untuk upgrade skill dan, dirinya gitu. Benar. Dan satu lagi mungkin tipsnya coba lebih banyak berkontribusi. Gitu. Okay. Kontribusi ini bisa dalam banyak hal. Bisa contohnya dalam bentuk menulis, buat konten, kayak YouTube dan sebagainya gitu. Atau bisa juga melatih public speaking. Jadi ini cocok untuk teman-teman yang mau jadi leader nih. Nah, main aja ke komunitas, ngomong aja sama organizer-nya. Bisikin aja, aku mau ngisi nih, tapi belum ada pengalaman. Bisa dibantu nggak? Itu aku yakin organizer-nya itu pasti dengan senang hati membantu. Iya, benar-benar. Pasti senang. Dan bisa juga kontribusi di open source. Iya betul Bang. Atau ya sesimpel mungkin kalau kontribusi open source, kita bisa buat sendiri atau mendukung yang sudah ada. Iya betul. Ya sesimpel hanya mungkin ngupdate dokumentasi juga itu udah sangat membantu kan. Iya mungkin itu untuk dari sisi kontribusi. Itu ya teman-teman. Keren banget tuh tipsnya dari Bang Sastra ya. Jadi buat kalian yang ya ingin satu ingin berkarir di dunia startup atau perusahaan IT, tadi udah tahu jenjang karirnya, terus juga kalau ingin mengupgrade dirinya supaya cepet naik jabatan gitu Bang ya, itu juga tips-tips yang bisa kalian ikutin lah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih tuh Bang ya udah ngasih saran buat temen-temennya. Nah, wait, aku juga terima kasih nih udah diundang ke channel kebesaran Pak Dika. Waduh, sama-sama. Saya juga senang banget ini udah Bang Sastra mau mampir ke sini. Nah, ini coba sebelum kita akhiri nih Bang, boleh dong cerita sedikit tentang channel YouTube-nya nih. Kira-kira isinya apa aja sih? Kayaknya lumayan advance ya. Malu sih ngomongin YouTube masih baru kan. tapi motivasinya sih dulu gini, kayaknya hampir sama yang dialami semua konten kreator, kita pengen perfect baru publish. Jadi jauh sebelum ini sebenarnya aku udah banyak record, tapi aku gak pernah merasa puas gitu kan. Jadi gak di-upload-upload? Gak di-upload-upload gitu. Sampai akhirnya itu keputusan udah upload deh gitu. Yang penting kualitas audio, materinya segala macam menurutku udah bisa. Dan memang motivasinya sih, aku mau coba ngisi kekosongan di YouTube programming Indonesia ya. Ada sisi kosong di antara intermediate ke advance, topik-topiknya di situ. Basic mungkin Bang. Jadi kalau basic kan kayak punya ini Pak Dika ini udah cukup udah ada, clear nih. Udah cukup bagus nih kan. Tapi kalau yang di tengah-tengahnya yang menuju ke advance ini agak kurang. Kalau yang advance banyak juga gitu. Jadi kadang-kadang kita tiba-tiba lihat video itu udah nggak nyambung gitu, udah terlalu tinggi gitu kan. Jadi aku mau mencoba awalnya mungkin mengisi yang di sini gitu kan. Tapi tetap memang targetnya untuk yang advance, yang mungkin kontennya yang lebih praktikal lah ya.
gitu. Bukan, apa aja tuh? Ada model. Konten apa aja bang? Kalau untuk sekarang aku coba memang kemarin buat konten React sama Tailwind ya. Oh iya. Dan ini kedepannya mungkin ada juga beberapa React dan membahas teknologi-teknologi yang lain. Ya mudah-mudahan lah bisa konsisten ya. Ya amin, saya dukung bang. Soalnya gini, jadi saya sempat beberapa waktu yang lalu tuh pengen bikin video mengenai Tailwind. Saya belum pernah pakai Tailwind, mau belajar dulu gitu. Ternyata waktu belajar Tailwind, ternyata nggak semudah itu. Kita harus belajar dulu apa webpack ya, terus apa. Wah ini nggak bisa nih. Kalau saya ke situ, saya loncatnya terlalu jauh. Makanya saya mundur, cobain mulai dari Flexbox gitu. Nggak sanggup saya belajar Tailwind gitu. Jadi kalau misalkan tapi konten Pak Dika itu menurutku semuanya bagus-bagus dan cocok untuk memang orang yang sangat niat belajar gitu. Karena untuk buat konten kayak gitu butuh kesabaran tinggi gitu. Ya. Aku nggak akan sabar membuat konten seperti itu. Cuma kalau sampai ngajarin install aku nggak sanggup gitu. Nah problemnya adalah saya juga nggak bisa yang terlalu praktis gitu yang dipakai sama anak-anak sekarang tuh saya nggak sanggup ngejarnya lah gitu. Jadi saya seneng banget gitu ketika banyak teman-teman yang konten kreator yang kontennya tuh udah mulai spesifik detail gitu ya, karena saya nganggapnya kalau misalkan udah beres konten di saya ya silakan naik kelas ke konten-konten yang lain gitu. Benar sih, jadi saling mengisi ya. Dan satu juga memang motivasiku ini untuk ngajak teman-teman yang lain dari praktisi, ayo dong buatin konten gitu kan. Karena nggak mungkin aku bilang ayo tapi aku nggak buat. Betul. Ya aku harus buat dulu, walaupun itu nggak banyak atau apa, aku harus tunjukin dulu gitu kan. Nah memang semua punya problem masing-masing. Jadi kayak kita dari teman-teman praktisi, kita bukan orang yang pintar menjelaskan secara runut. Ya. Gak seperti itu biasanya kita kerja gitu kan, main tata-tata-tata-tata gitu. Ya. Tapi kalau kita menjelaskan ke orang lain, ya tetap harus runut. Harus berurutan gitu. Kalau enggak orang pusing. Ya mungkin kendala pertama di situ. Gitu. Beda dengan yang dari dunia akademis kayak Pak Dika udah terbiasa terurut. Iya. Udah buat silabus dulu segala macam gitu kan. Nah itu udah pasti lebih ngalir kita belajarnya. Kalau sama struktur konten aja malas gitu. Iya. Ngomong-ngomong apa dulu gitu. Ya mungkin dengan cara ini aku harap sih teman-teman dari praktisi lebih ya bisa lebih banyak sharing dengan media video. Karena sambil ngelatih juga bang ya, kita ngelatih diri kita aja untuk menyampaikan pendapat gitu. Benar. Ya, karena melatih ngomong di kamera ini juga gak gampang sebenarnya. Gak gampang, betul. Sip, jadi kalau buat teman-teman nih yang pengen belajar mengenai Tailwind atau React Hook ya, saya lihat ya abang bikin React Hook ya. Oh iya. Silakan langsung aja kunjungi channelnya Bang Sastra. Search aja Sastra Nababan di YouTube-nya. Subscribe aja, bilang aja disuruh Pak Dika gitu ya. Tulis komen ya. Ini disuruh Pak Dika gitu ya, silakan. Paksa nih subscriber. Dan terakhir nih Bang, sebelum kita akhiri, coba kita singgung sedikit mengenai komunitas tadi yang Abang sudah gerakan gitu ya. Ada yang namanya DevSea, boleh diceritain sedikit, itu khusus Medan Bang ya? Oh bukan, jadi DevSea itu Facebook Developer Circle, asuhannya Facebook kan ya, dan ada di beberapa kota juga gitu. Kalau nggak salah, di Indonesia ada 9 kota gitu. Oh, oke. Okay. Dan di beberapa negara gitu kan. Nah, kegiatannya ya sama seperti umumnya komunitas lain, ya kita buat meet up, buat workshop gitu kan. Tapi memang karena berhubung sekarang lagi kondisinya kurang bagus karena COVID ini, jadi kita coba mengubah ke yang bentuk online. Untuk meet up-nya kan. Oke, oke. Kalau pengen gabung gitu gimana? Teman-teman pengen gabung. Oh, kalau untuk gabung sih join di Facebook grupnya. Jadi cari kota yang terdekat aja. Jadi kalau nggak salah ini ada di Medan, Jakarta, Jogja, Bandung, Surabaya, Semarang, Batam, Makassar, Malang, Bali. Oh, di Facebook aja search gitu, Developer Circle Bandung. Facebook misalnya. Developer Circle Bandung contohnya. Nanti join aja di sana. Nanti teman-teman developer banyak di sana. Jadi kalau mau kontribusi gampang. Tinggal kontak aja ini lead-nya atau organizer-nya. Saya mau ngisi dong, tolong dibimbing contohnya. Kalau butuh bimbingan. Kalau buatin jadwal dong. Iya, tuh kayaknya bajunya bang, boleh tuh. Itu baju DevSea kan? Iya benar. Boleh dong. Jadi buat teman-teman nih yang belum tahu kenapa kok kita bisa kenal
Itu kan itu juga gara-gara ketemu di acara komunitas, Bang, ya. Benar-benar. Yang di Malang ya. Jadi kita ketemu di Malang itu ngumpul-ngumpul para community leaders, dan kayaknya Abang waktu ke Malang itu membawa komunitas Devsi Malang ya. Devsi Medan. Devsi Medan ya. Iya, jadi menurut saya ikut komunitas tuh ini ya penting ya. Mau kalian mahasiswa, mau udah kerja gitu. Iya, jadi itu hasilnya di komunitas ya. Jadi kayak level tadi, bahkan sekelas C-level, ada yang pemula. Kalau di situ kita membaur. Iya, betul. Kita bisa langsung cerita gitu. Karena kalau udah kembali ke pekerjaan masing-masing, itu udah akan sulit diajak ngobrol. Hanya di situ kita bisa bebas nanya segala macam gitu. Iya, kalau udah kembali nanti yang dosen kembali ngajar, yang kerja kembali ngantor, ini udah sulit. Iya. Nanya-nanyain apa aja udah sulit gitu. Iya. Dan aku sering lihat nih di Depsi sendiri nih, dosennya dan mahasiswanya bareng mereka. Iya. Mereka sama lihatnya. Iya. Dan itu enak lihatnya gitu. Bukan berarti jadi satu level, enggak, tapi membaur gitu kan. Betul, karena mereka jadinya itu komunitas enak. Bukan institusi atau perusahaan lagi. Iya, benar. Ya, jadi buat kalian yang pengen ikut komunitas, jangan ragu lah ya. Banyak komunitas, silakan langsung gabung aja. Jadi gak hanya Depsi hanya salah satunya. Hanya salah satu. Mungkin itu, Bang, ya. Sekali lagi terima kasih nih sharingnya. Aduh, seru banget. Sebelum kita tutup, mungkin bisa cerita sedikit tentang kedepannya mau bikin apa, baik itu di channel Abang atau di komunitas. Oke, kalau dari channel mungkin ada beberapa konten sekarang ini masih di dapur produksi lah ya, istilah keren. Nah ya, masih dalam proses editing yang topiknya mungkin seperti react, kode refactoring, kode clean. Seru tuh. Yang seperti itu kan. Yang mungkin ada banyak juga kayak tips-tips juga di engineering dan leadership ya. Karena di topik leadership juga kan agak kurang kan untuk yang engineering. Kita lebih banyak teknikalnya gitu. Tapi kayak topik gimana sih ngelola engineer yang baik gitu kan. Tapi itu kan gak terlalu banyak juga kontennya. Dan mudah-mudahan bisa... aku bisa konsisten untuk nge-create kontennya. Kalau untuk komunitas sendiri, Depsi hampir sama sih, agenda se-Indonesia itu hampir sama. Jadi untuk ini sekarang kita lagi coba gimana prosedurnya untuk yang acara online. Karena biasanya kan kita offline ya. Yeah. Kita udah terbiasa kayak seperti itu. Ini sekarang kita mau switch, mulai dari peralatan dan segala macam. Dan rata-rata juga kita nggak ada pengalaman untuk production-nya. Paling itu sih. Jadi buat teman-teman, kalau memang ada di kota kalian komunitas, ya silakan join, silakan berkontribusi, dukunglah gitu. Karena yang ke sana itu sebenarnya semuanya itu bukan karena mencari uang. Organizernya itu biasa nggak ada yang dibayar malah. Gitu. Iya. Jadi saling berkontribusi itu indah rasanya. Betul. Mantap, Bang. Oke, jadi mungkin itu ya penutupnya. Keren banget, Bang Sastra. Sukses terus buat karir dan komunitasnya. Sehat-sehat terus juga. Mudah-mudahan lalu ini cepat berlalu ya. Mudah-mudahan cepat berlalu. Dan buat teman-teman mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton. Saya dan Bang Sastra pamit. Dan satu lagi, teman-teman. Jangan lupa titik koma. Yeah. Asik. Thank you, Bang.